Pembangunan Ring Road atau Jalan Lingkar Selatan di Kabupaten Tuban sejak tahun 2019-2020 tidak hanya mengurangi kemacetan, tapi juga ada efek perantai lainnya. Selain usaha kecil bermunculan di sepanjang 19 km, proyek yang didanai APBD Tuban itu juga menjadi berkah bagi musisi asal Desa Tegalagung, Kecamatan Semanding. Pembangunan mega proyek miliaran tersebut menyisakan akar pohon jati yang tidak sedikit. Putra Dimulyo, 48 tahun melihat akar yang terbuang itu bisa diolah menjadi sesuatu yang bernilai seni. Mulyo yang merupakan lulusan seni rupa Surabaya, kemudian mengembangkan bakat lamanya yang terpendam. Bersamaan dengan pembatasan atau lockdown aktivitas seni musik selama pandemi COVID-19 di Tuban. Berkat sentuhan tangannya, akar jati yang semula terbengkalai sekarang nampak indah dan bernilai jual tinggi. Pahatan demi pahatan di akar kemudian berwujud kursi, hiasan ruang tamu, asbak, tempat smartphone, dan barang lainnya. Selama berkarya di rumah, Mulyo juga mendapat orderan dari teman hingga kolektor, mulai dari Jakarta, Surabaya, NTT, dan beberapa kota lainnya. Lucu sebenarnya saya kan seorang player musisi, ya. Cuman karena kondisi pandemi seperti ini, jadi bukan alat profesi kita mengisi kegiatan kita ya. Kita mengisi kegiatan kita biar nggak nganggur. Jadi kebetulan saya juga lulusan seni rupa, jadi saya kembangkan bakat di seni rupa. Karena musiknya di lockdown ya, jadi terpaksa kita mencoba. Di sini kebetulan ada pembangunan ring road, itu banyak kayu yang terbuang, kayu akar kayu jati. Jadi kita coba manfaatin lah ya dengan kreativitas kita. Alhamdulillah, jadi karya-karya seperti yang tadi kita lihat mengembangkan semua karya kemampuan kreatif kita untuk menjadikan bahan yang terbuang itu menjadi barang seni yang ada nilainya. Sekedar diketahui, proses mengubah akar menjadi barang bernilai seni diawali dengan pembersihan tanah dan batu yang menempel, kemudian pembersihan kulit dan membuat bentuk awal hingga proses finishing. Satu karya ukir bisa memakan waktu 3-4 bulan, menyesuaikan dengan ukuran dan tingkat kesulitan dalam pengerjaannya. Dari Tuban, tim liputan Blok Tuban TV mengabarkan.